Saudara Paul, kita dekat kolam mana ni pun? Aku tak buat intro tadi. Ni baru nak start buat intro. LSPC. Fishing dekat pond. Apa nama? Pulau Keri. Pulau Keri penting. Itulah, dia orang kata sini ikan letup-letup. Kumpang-kumpang. Tapi itulah, tak tahu lah. Siakap dia baik juga. Kalau juga sekap tadi dekat ui, 60 tu aku lepas kan. Itu 50 tak lari tu. Okey. Layan. LS Pond Fishing. Jugra lah penting. Pulau Keri. Mantap kan? Mana bit aku? Oh, sana. Oh, besar. Baga. Patah terus. Your last video. Panggil. You got rock. One. Yes. Rock can borrow who this one. Join. Oh, here lah, correct lah. Same joint. I think lain size ah. Your rock boleh? Ni boleh. Mana? Ini. Kau tarik je pakai ni. Boleh. Okay. Cok. Ai pula kerja sini. Ai kerja sini. Mana? Alah. Okay. Ni ikan makan ke apa? No, sangkut. Oh, sangkut. Sangkut. Tak meda lah. Come on. Come on, GT, come on. Dah lah dia. Okay dah, detail. Bismillahirrahmanirrahim. Menangkan ikan tak mau makan, kita punya lure. Tukar sampai hidup guys. Sampai hidup aku tarik. Seret. Hah, tadi dapat ah. Hafiz Omar, seorang memancing ada. Oi, buh. Puh. GT ball. Tawan. Melompat ni je sekap ah. Apul Maklus ataupun lebih dikenali sebagai Apul Kumpaus. Dengan follower seramai 5 orang. Subscriber seramai 6 orang. Silap. Oh. Sudah. Siakap lah guys. Kita tengah peduli guys. Kita beling balik ke sini. Lantakkan dia guys. Lantakkan dia tengah layan ikan guys. Kita Apul Muhammad Alus, seorang pemain OCBC, pemain bola sepak import daripada GE, bermain untuk OCBC. Berjaya mendaratkan. Cair. Tangkapan seekor barramundi seberat 15 kilo.
Baramudi. Sudah. Mana GT? Ada. Tunggu saja. Dia select lah. Tukar umpan hidup baru dah makan. SP dia tak mau. Umpan tipu tak mau. Nice. Wih, wih, GT. 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 GT main tepi ni. Sungguh nak rong GT tu. Oh, itu untuk release ni. Nice. Oh, select lah. Cakap tak mentakar. Cakap biasa dah. Mantap. Barulah steam. Sikit, sikit. Okey lah, tak adalah boring sangat kan. Hmm. Ush. Api Omar sekali lagi, api Omar. Oh, sekali lagi api Omar. Oh, api Omar. Oh, api Omar. Ikan apa ni guys? Oh, adakah rakaman telah dibuat? Oh, rakaman dibuat. Rakaman dibuat guys. Kolam LS Pond Fishing. Saya mengharapkan sesuatu yang baru ya. Saya tak nak siakap ya. Saya mengharapkan sesuatu yang baru. Tapi macam kerapu lah sebab dia ikut je. Ataupun sembilang. Ataupun sarjan. Sarjan di mana-mana dia akan ikut kita guys. Kuala Terung ada sarjan. Kuala Selangor ada sarjan. Mai Banting ni pun sarjan masih mengikuti kita. Bismillah. Oh, drag cair ya. Tak steam ya, tak ada drag clicker. Agak tidak steam. Ini apa ikan? You tekan dulu. RM5 betul. Sekar? Sekar lagi ya? Tak ada lompat pun. Pemancing yang tidak dengan rambutnya di terurat-urat ya rambutnya. Membetulkan rambut. Agak sunyi ya, dia pergi bisi tak di break dia ke? Ya, agak sunyi. Bisu. Apa ni beli rock mau apa mesin mama tak ada drag click ke? SLX DC. Dia ada zing-zing tu. Habis obat. Tak apa ni semua sekap ni? Sekap tadi ya? Sekap tadi. Sekap memang makan tengah hari ke? Dia kata tinggi tak tu? Dia kata tinggi. Nanti takut dia junam patah tu. Sekap makan tengah hari lah. Saya mau ikan lain. Nice. Tak. Okay. 9 kilo. 4 kilo ah. 9 kilo. Hari lo dah. Oh, ada guys. Ada guys. Apul tak kosong guys. Apul tak kosong. Pul. Cekak ke pul? Nampak lompat ni pul. Baramudi guys. Aduh, macam mana ni? Target ikan GT. GT siakap kerapu tak ada siakap ni. Kalau ada rezeki tangkap siakap kan, itu je lah, terima je lah. Apul masih melayan walaupun beliau tahu ianya adalah seekor siakap. Apul. Oh, ni Rev Ross ke? Rev Ross aku yang patah tu. Tapi ni macam length lain je. Ini besar sikit tak? Ya, ini medium kot? Ini apa jam? Siap buat review rock lagi?
7.21. 8.20. Oh, 8.20. Ni aku set tak balik. Nice. Bos, apa ni bos? Siakap. Mana GT kerepung? Ni dia punya kawan tipu je lah. Ush. Ush. Oh, dia datang main lah. Ush. Wui. Itu hari tu ada seorang YouTuber, dia punya GoPro sudah masuk dalam perut. Yalah. Naga, ha. Itu WSP punya orang. Ush. Dia datang mau makan saja. Kita dah kacau main aja. Yo, dia datang lagi. Ush, besar. Jadi masuk ah. GoPro sudah masuk ah. Oh, GoPro sudah masuk perut. Apa brand ni saya pun lupa sudah. YSP. Kaki dah bau. Ah yes. Oh. Ui, aku pula. Oh. Siap handover. Extra time ah. Cakap ni. Eh, apa ikan? Eh. Cakap ah. Siakap lah ni. Siakap kan? You mancing daripada bila semalam ah? Siakap saja makan? Siakap hari ni. Yes, kenapa ada lah. Depan. Oh, tepi. Tepi. Tepi saja main. Ah, kau ni kepala aku dah. Betul. Ni kepala. Haha. Mahal, bagilah, bagi dah. Nak bagi makan. Ah, bagi. Bagi kepala. Siakap. Defensi ni kita center back. Kerapu main tepi ah. Paling kat jelah. Tak sempat nak blok. Nanti mau tukar sana lah. Sana kerapu senang sikit makan lah. Kolam sana satu lagi. Garang-garang susah. Ya, tadi tengok senang saja. Tu amai pun boleh dapat. Ada. Amoy ya. Amoy itu ikan maya suka amoy. Oh, dia select ah. Oh, select. Ikan sini select pun. Amoy dia makan. Ni orang tua macam kita tambah janggut macam ni lagi dia tak mau. Dia bawa amoy ya. Dia bau kayu mau. Ha? Dia mau kayu ya mau. Sama-sama lah. Sharing is caring. Boring-boring kan, tukar main casting dulu. Dah tak ada orang ni, insyaAllah kot dia ambil kot. Tadi dia culas sangat, dia pilih. Pilih umpan hidup. So, kita try buka balik. Ayan SP tengok. GT ada dalam ni, rupanya bukan dalam kolam. Dalam ni rupanya dia menyorok GT. Boleh minta dia lepas tau. Bila nak merasa tarik hang GT ui. Aduh, patut tak makan semua dalam ni. Ui. GT dah ni pun memanglah tak dapat. GT semua dalam ni. Macam mana nak dapat?
Mantap mas bro, ikan masih makan. Dah 1 minit, 2 minit lagi ni. Sakap ni. Bagilah kerapu apa. Putih, kalau putih. GT. GT guys. Alhamdulillah. Lesen. Alhamdulillah GT. Tuh bos, GT makan tepi. GT makan tepi bos. Mila, ini mata kakak mah. Saya tak pernah ada. Tengok ni. Depan sikit ni. Ui. Eh, kenapa aku ni sangat? Tak ada. Aku lupa ketak drag ni. Aduh. Oh, tak ambil. Ada. 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 Okey, kena lepas. Macam kuih. Sorry. Awas ni ya. Oh, sana. ada. Okay. Dia punya melompat. Mantap mas bro. On. Situ apa macam ah? Yang kerapu. Jadilah steam Yahoo. Per besar bhai. 3 kilo. GT dekat situ. GT follow. Tu GT. Sibuk ada. Oh tu. Mampol, tolong. Marah pekerja kolam ni. Pekerja kolam marah guys. Kerja buat cakap kerja lah. Weh, pekerja kolam. Cepat lah weh. Ya, mantap dah. Weh, ni 3 kilo. Besar bhai. Weh, tak gambar. Nak ni, belajar buka. Nak belajar buka. Berminyak mulut bos. 3 kilo dah. Panas ya. Panas boy. Tak panas. Ui, cedok ni.
Ui, benar. Tak tahu tak keluar lagi. Oh nice. Pandai lah dia ni. Mantap. Nak tak kamu boleh. Kamu tak kamu. Aduh sakit sakit sakit. Ui besar lah ni, rekod. Rekod terbesar. Nah, Tapi boleh je nak on tu. Ya bas, terima kasih ya. Thank you lah. Sudah dapat profit tu. Saya tinggal. Sudah, ikan sudah habis lah. Semua sudah masuk tangkar. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye, gang. Jangan lupa like, share and subscribe. LS Fishing Pond. Terbaik. Apa nak makan makanan Cina, orang boleh. Bakuteh seafood. Ui, bakuteh sini diorang kata sedap. Ya ke? Oh. Wow, mantap. Diorang kata lah. Bye-bye. Selek lah. Dia boleh mai sambung kat kolam RM3 oh. Kat kolam RM100 dia tak puas. Oh, ni besar eh. Balik. Mana aku punya? Come on. Dah, jom. Mungkin aku dah tak boleh dapat yang bawah-bawah sekilo ni. Tak boleh kan? Ayuh. Balik. Betul. Kali ni betul-betul balik apa? Tak nak singgah kolam boleh lah kan? Tak ada. Betul lah janji ya? Okey. Kali ni betul-betul balik. Tak ada singgah kolam boleh lah. Ha? Kolam 24? Dah. Ha. Ini yang flyover. Di bawah flyover tu ada kolam tau. Flyover mana? Yang flyover yang tu lah. Yang ada... Banting? Ha? Bukan banting. Flyover. Jalan dulu kita balik ni. Kita ada satu macam flyover tu kan? Mhm. Ha, kat bawah tu ada kolam. Boleh tempatan tu? Ha. Okey.